Dengan itu, pada mesyuarat sebentar tadi, selepas dibincangkan bersama, kami telah pun membuatkan keputusan bahawa saya akan mengosongkan jawatan saya sebagai Presiden Parti Muda dengan serta-merta. Sementara saya membersihkan nama saya melalui proses mahkamah. Jawatan Presiden akan dipangku oleh Timbalan Presiden Muda. Yang berhormat Amira Aisyah di belah kanan saya, dan akan dipangku oleh beliau. Sebaik saja mesyuarat tadi berakhir, saya tidak akan melibatkan diri dan tidak akan dilibatkan lagi di dalam mana-mana keputusan Parti Muda dan berkait rapat dengan masa depan Parti Muda. Namun demikian, saya tetap akan mendukung parti ini sebagai ahli dan akan terus bekerjasama dengan ahli-ahli yang lain untuk merealisasikan impian untuk membina Malaysia yang maju, bermaruah dan berintegriti. But in terms of holding the office of presidency, after the decision was delivered in the High Court just now, I no longer deserve the role because that role requires someone who's whiter than white. And with that, I think Amira Aisha and the leadership will decide on the next step forward for Parti Muda.